kita lihat amali mengakses e-journal dan download artikel. Ya. Okay, ini part yang paling penting. Ya. Dengan kemahiran ini, anda akan mudah untuk belajar, mendapatkan bahan, ya, dan perjalanan PhD anda, master anda, insyaAllah akan lebih mudah. Ya. Okay. Ini antara yang percuma. Ada banyak lagi sebenarnya. Cuma saya nak tunjukkanlah ya, beberapa contoh ya, yang popular. Okay, MyJournal, okay, ini website dia, DOAJ atau Directory of Open Access Journal. Okay. Google Scholar, ini ramai student yang guna ni. Yeah. Dan ini adalah yang berbayar, ya, dilanggan untuk siswa guru, pelajar dan warga IPGM, IPGK sahaja. Yeah. Iaitu kita ada ERIC, Database dan Emirate Publishing. Yeah. Yang mana bersesuai untuk pendidikan. Yeah. Dan ini adalah website-nya. Ini sebenarnya adalah digital library yang diselaraskan secara centralized oleh IPGM. Terima kasih kepada IPGM. Yeah. Baiklah, sekarang kita lihat amali mengakses dan mendownload. Okay. Yang pertama sekali, bagi warga IPG, okay, mungkin ini ulang kaji, yeah, yang belum guna, silalah guna. Yeah, anda harus faham bahawa kita sebenarnya ada digital library, yeah, yang disentralisekan menggunakan website Ellipse. Ellipse ni maksudnya elibrary.ipg.edu.my. Yeah. Okay. Nah, inilah paparannya. Yeah. Jadi bila kita nak dapatkan yang berbayar telah dilanggan oleh IPGM tadi, yeah, kita login online journal. Okay. Saya tak akan bagi password di sini kerana ini adalah untuk warga IPG sahaja dan juga pelajar dan warga. Yeah. Jadi ianya adalah terhad untuk warga IPGM. Baiklah. Bagi universiti lain juga sebenarnya ada, yeah, pasti ada digital library, yeah, pautan dan juga password yang diberi pada anda. Yeah. OUM ada, yeah, AEU ada, semua ada. Yeah. Okay. Ini adalah yang diberikan, ini sudah login, yeah, selepas letak password tadi, ya, login. Jadi ini Emirate Publishing dan juga ERIC yang saya nyatakan tadi. Okay, sekarang sebenarnya UDL Islamic dan iFocus telah ditarik balik, tak ada lagi, tapi ada satu lagi yang akan di langgan semula. Yeah, walau bagaimanapun saya suka menggunakan ERIC kerana sangat banyak bahan jurnal, e-books, ya, termasuk Emirate juga berkaitan dengan pendidikan. Baiklah, selepas selepas masuk tadi, ya, akan keluar paparan ini, ya. ERIC maksudnya Institute of Education Sciences, ya. Jadi type saja, senang aja, sangat mesra pengguna, ya, rakan-rakan sekalian, ya. Okay, type saja etnik contohnya, maka akan keluarlah artikel-artikel yang terkini dan juga yang diterbelahkan. Untuk membuat kajian memang sesuai, untuk membuat penulisan kerja khusus semua. Kita ada digital library, tuan-tuan dan puan, doktor, pelajar-pelajar yang bersama kami hari ini. Itu tadi ERIC, DL, Digital Library IPG. Sekarang kita masuk pada yang percuma. Yang percuma ni semua orang boleh akses. Okay, MyJournal. MyJournal ni sebenarnya adalah jurnal Malaysia. Even Batu Lintang pun jurnal mereka berwasit telah diletakkan di sini.
Ya. Baiklah. Ini adalah antara jurnalnya, ya. Buku jurnal penuh, ya. Okey, kalau di sini kita boleh lihat yang tahun berapa ni. Okey, saya tak akan jelaskan dengan lebih. Okey, anda boleh explore, ya. Okey. Ini adalah volume 33 2018 Asia Pacific Journal of Educators and Educations. Okey, bagaimana kita nak mendapatkan journal? Okey. Kita boleh nak tengok sesuai atau tidak, kita boleh view abstract first. Okey. Ataupun selepas itu kita boleh view reference-nya. Ya. Dan kalau nak download full text, kita klik sahaja. Ya. Okey, sekarang kita daripada My Journal, kita pergi kepada DOAJ. Ini juga popular. Ya. Iaitu Directory of Open Access Journal, DOAJ. Baiklah. Ini paparan dia bila kita buka. Okey. Akan keluar ini. Ini lagi mesra pengguna, tuan-tuan, puan-puan, doktor, ya, semua. Type sahaja ethnic relation kalau nak cari dalam bahasa English. Dan untuk pengetahuan anda, DOAJ ini banyak data-data, journal dan articles dalam bahasa Malaysia dan juga bahasa Indonesia. Ya. Jadi bolehlah gunakan ini bagi yang tercari-cari. Artikel jurnal bahasa Malaysia, bahasa Indonesia. Ini contohnya saya type tadi masa nak mengajar ni, berkongsi ni hubungan etnik. Bila search keluar banyak. Ini yang di depan sekali. 38 result found. Penduduk dan hubungan antar etnis di kota Surabaya pada masa kolonial. Contoh saja. Sekarang kita lihat. Enhancing students' academic performance in Malaysia online distance learning institutions. Ini saya nak tunjukkan adalah articles yang telah di-download. Okay, contoh saja, download, try-try lah. Bagi yang tak pernah cuba, saya tak percaya kalau tak pernah cuba. Tapi percayalah, maka menjadilah. Bagi yang tak pernah cuba, cubalah. Kita pelajar kenalah, jangan pula kita ketawakan diri kita sendiri.